Oke teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya, Saputro Sigit. Masih tahu teman-teman, saya baru membuat meja kopi dari barang bekas. Barang bekas seperti kayu bekas yang tidak terpakai lagi. Terus ada barang-barang peninggalan yang sudah tidak terpakai lagi, saya fungsikan teman-teman. Saya fungsikan buat saya nyantai. Buat saya nyantai duduk-duduk ngopi teman-teman. Sebelumnya saya mau bikin apa teman-teman? Jangan lupa gini ya teman-teman, jangan lupa subscribe channel saya dulu. Karena subscribe itu gratis. Karena subscribe itu gratis, maka subscribe channel saya, bagikan channel saya biar menginspirasi teman-teman. Saya bikin meja dan kursi buat ngopi, buat nyantai. Seperti apa? Seperti kayu, pakai kayu bekas teman-teman. Pakai kayu bekas yang tidak terpakai. Oke, seperti apa? Lihat saja hasilnya seperti apa. Tidak sampai satu hari teman-teman, udah jadi, udah kering, udah bisa buat ngopi. Oke, kita lihat. Oke, lihat. Ya ini teman-teman, ini kayu bekasnya yang nanti kita buat meja. Ini gonjo bekas bongkaran rumah. Dan ini tataan mejanya nanti. Dari pipa bekas yang kita potong, kita satuin pakai las. Dan ini mejanya yang sudah jadi, sudah dipelitur, sudah kering. Siap buat kita santai, duduk dan ngopi teman-teman. Semoga jadi inspirasi. Oke teman-teman, sekian dulu. Jangan lupa subscribe channel saya. Semoga karya-karya saya menginspirasi Anda teman-teman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yuk, coy.